Penasaran dengan bocoran karakter terbaru, event gratisan, dan ada info update rahasia resmi dari Garena? Bagi kalian yang penasaran, simak terus videonya. Halo Mabro, kembali lagi di channel BeGamer. Oke, jadi pada video kali ini aku masih membahas mengenai game Free Fire Battleground lagi. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasanya, aku akan kembali mengejar atau berbagi kepada kalian mengenai bocoran update terbaru Free Fire yang akan datang nantinya. Mulai dari bocoran karakter terbaru, event gratisan, dan ada info update rahasia resmi dari Garena. Buat kalian penasaran, simak terus videonya. Namun sebelum kita masuk ke inti pembahasan, aku mau ucapin terima kasih kalian karena berkat support dari kalian semuanya, channel BeGamer bisa mencapai angka 100.000 subscriber. Nah, spesial 100.000 subscriber ini kalian mau giveaway apa nih? Dan kalau ada saran atau pendapat lain selain giveaway, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Jika banyak yang komen giveaway, maka di next video akan aku adain giveaway-nya. Oke, selain itu buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa kasih like-nya dan kasih juga subscribe-nya serta klik juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan upload video terbaru aku yang lainnya. Oke cuy, mantap. Nah, untuk selanjutnya tanpa banyak cincong, langsung aja kita bahas bocoran update yang pertama, yaitu mengenai karakter terbaru Free Fire. Untuk nama dari karakternya sendiri ini adalah Lucas cuy. Walaupun tampilan karakter secara keseluruhan ini masih Adam, untuk tampilan muka dari si Lucas ini bisa kalian lihat di sebelahnya. Pasti banyak dari kalian yang bertanya, "Bang, skill karakter ini apa?" Nah, untuk skillnya sendiri adalah ketika karakter Lucas ini mengkill satu musuh, bisa mendapatkan tambahan HP sebesar 1-5 HP tergantung levelnya cuy. Nah, ada yang menarik dengan karakter Lucas ini, selain menambah 1-5 HP saat kill, ternyata si Lucas ini HP maksimumnya adalah 225 cuy. Jadi karakter ini seperti gabungan antara karakter Jota dan juga Antonio. Wah gila sih ini skillnya menurutku ya. Untuk berikutnya ini kalian bisa dengar ya untuk suara merdu dari karakter Lucasnya. Top goal score at your service. Top goal score at your service. Nah itu tadi ya untuk suara si Lucasnya. Gimana nih pendapat kalian kalau dikasih gratis nih? Lebih pilih Lucas atau masih setia dengan Alok cuy? Coba komen di bawah ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bahas hal yang kalian tunggu-tunggu, yaitu mengenai info update rahasia resmi dari Garena. Apa sih info rahasianya? Nah, di dalam info rahasia ini ada banyak sekali rangkaian event gratisan yang 100% ini akan rilis nantinya. Dan pastinya di server Indonesia ya, bukan server luar ini cuy. Kenapa aku bisa jamin 100% ini akan rilis di server Indonesia? Karena info rahasia ini aku dapetin secara langsung dari Garena Indonesia. Karena aku tadi menemukan postingan terbaru di Facebook resmi Garena. Nah, di situ Garena tidak sengaja mengupload gambar yang berisikan info event gratisan yang akan datang nantinya, lengkap dengan jadwal rilisnya. Nah, di sini aku akan bahas ya. Mulai di tanggal 15 ini akan ada event callback cuy, yang di dalamnya event callback ini akan ada hadiah diamond gratisan cuy. Lalu di tanggal 15 Mei juga ada event gratis THR pulsa. Lanjut di tanggal 16 Mei akan rilis inkubator terbaru S18 Magma cuy. Selain itu di tanggal 16 juga akan ada tutorial event menang pulsa. Namun di sini hanya tertera sampai tanggal 17 Mei cuy. Tetapi aku ingatkan untuk postingan ini sudah dihapus dan diupload ulang oleh pihak Garena. Namun tenang, di sini aku udah simpen info ini buat kalian yang udah setia nonton channel BeGamer. Nah, biar kalian lebih paham event gratisannya, aku akan jelaskan satu persatu mengenai eventnya. Untuk yang pertama ini ada event callback. Nah, di dalam event ini kalian disuruh mengajak kembali teman yang sudah tidak online selama 7 hari dan akan mendapatkan hadiah sebuah box. Nah, di dalam box tersebut ada hadiah utamanya, yaitu ribuan diamond gratis. Kalau kalian ingat event callback di bulan April kemarin, kalian jika hoki bisa mendapatkan jackpot yaitu 20.000 diamond cuy secara gratis. Kalau kalian pengen gak nih dapat diamond gratisnya, coba komen di bawah. Kalau aku sih pengen banget cuy dapat hadiah diamond gratisnya. Kalau aku dapat sih auto aku give kalian semuanya cuy ya. Nah, untuk event ini akan rilis ya di tanggal 15 Mei. Untuk berikutnya masih di tanggal 15 Mei ini akan ada event THR pulsa cuy. Nah, di event ini kalian bisa mendapatkan voucher pulsa cuy mulai dari 10.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Untuk bentuk event THR pulsa ini kemungkinan mirip dengan event gratis pulsa yang pernah rilis sebelumnya,
yaitu event gratis pulsa saat anniversary kedua Free Fire atau ulang tahun kedua Free Fire. Ini adalah tampilan event pulsa yang lama ya. Di situ kalian harus menggunakan token voucher untuk main di eventnya agar bisa mendapatkan voucher pulsa. Dan ada hadiah menarik lainnya juga. Lumayan sih ya kalau dapat voucher 100.000 pulsanya cuy. Nah, jika event DR pulsa di tanggal 15 Mei muncul, pasti akan aku buatin video penjelasannya. Makanya cuy, jangan lupa untuk subscribe channel PW Gamer agar nggak ketinggalan update terbaru Free Fire yang lainnya. Untuk berikutnya itu ada dia masker gratis cuy. Nah, ini warna hitam dengan ada corak putihnya ya. Ini berbeda dengan hadiah event gratis kemarin yang berwarna merah cuy. Tapi untuk desainnya ini masih sama persis ya. Buat kalian yang pengen tahu animasi detail dari masker ini, aku ada cuplikan videonya. Gimana nih, nggak kalah keren kan dengan masker merahnya? Kalau kalian lebih suka yang merah atau yang hitam putih ini sih, coba komen di bawah. Namun untuk event masker hitam putih ini seperti apa bentuknya itu masih belum ada info ya. Jadi kita tunggu aja event ini muncul ya. Nah, sedangkan untuk hadiah skin senjata magic cube gratis, lalu ada masker Arab gratis, emote ini bisa kalian dapatkan di tanggal 23 Mei di event lebaran ya. Untuk berikutnya kita akan bahas mengenai update next inkubator magma yang akan hadir di tanggal 16 Mei sesuai jadwal resmi dari Garena-nya. Agar lebih jelas kalian bisa simak cuplikan video bundle inkubator berikut ini. Nah, untuk yang paling murah bundle inkubatornya ini dominan warna ungu cuy, baik cewek ataupun yang cowoknya. Untuk rambut cowoknya ini mohek cuy ya. Kalau orang Jawa bilang sih rambutnya ini jekrak-jekrak cuy. Dan desain punggung bundle ini persis dengan tas gratisan yang kemarin cuy. Sama-sama ada duri ungunya. Untuk bundle ceweknya juga gak keren sih, ada kacamata ungu gitu cuy. Mantap dah pokoknya ya. Nah, untuk tingkatan lebih mahal ini hanya berganti warna menjadi kombinasi kuning dan biru. Sedangkan untuk desainnya itu masih sama ya, baik yang cewek ataupun yang cowoknya. Sekarang kita lanjut ke hadiah utama inkubatornya cuy. Untuk hadiah utamanya ini warnanya dominan orange ke merah-merahan ya, dan ada efek api-apinya gitu cuy di rambutnya, baik yang cewek ataupun yang cowoknya. Menurutku sih keren parah ya. Menurut kalian yang paling keren bundle inkubator yang warna apa nih? Yang ungu, yang kuning biru, atau yang ada api-apinya? Coba komen di bawah ya. Nah, di sini aku juga punya trailer inkubatornya. Buat kalian penasaran, ini dia trailernya. Nah, itu tadi ya untuk trailer inkubator terbarunya. Menurut kalian gimana nih? Menurutku sih lumayan keren untuk inkubator terbaru kali ini. Buat kalian yang pengen dapetin bundle inkubator terbaru kali ini, siapkan aja diamond kalian cuy. Biar nantinya di tanggal 16 Mei kalian bisa langsung borong inkubator terbarunya. Untuk berikutnya, melihat jadwal di tanggal 16 akan ada tutorial menang pulsa di event TR yang kujelaskan di awal tadi. Lalu di tanggal 17 akan dimulai misi lebaran season 1. Oke aja, mungkin segitu dulu aja pembahasan mengenai bocor rangka terbaru, event gratisan terbaru, dan info update rahasia resmi dari Garena-nya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like-nya dan kasih juga subscribe-nya ke channel PW Gamer, serta klik juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan upload video terbaru aku yang lainnya. Oke cuy ya. Jangan lupa juga untuk komen ya, mau apa di 100.000 subscriber cuy, entah giveaway atau yang lainnya, coba komen di bawah cuy. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di @pw_252. Oke cuy, mungkin segitu dulu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.